rasa kegembiraan saya kerana pada pagi yang berbahagia ini, sekali lagi saya dapat bersama-sama dengan masyarakat India Pasir Gudang, khususnya bagi tujuan untuk bersama-sama dalam Pesta Ponggal Muafakat Pasir Gudang 2018 yang dianjurkan bagi kali yang ke-18 pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas penghormatan yang diberikan untuk saya menyempurnakan majlis ini. Dan saya ingin ucapkan tahniah kepada pihak MIC bahagian Pasir Gudang dan kepada Cik Manikam kerana telah berjaya anjurkan majlis kita pada hari ini. Sesungguhnya majlis pada hari ini mempunyai signifikannya yang tersendiri. Pertamanya, sudah tentulah apabila diadakan sebegini dengan kehadiran berbagai lapisan masyarakat yang terdiri daripada semua kaum, maka dengan sendirinya ia dapat merapatkan hubungan muafakat antara semua rakyat, semua kaum yang terdapat dalam negeri dan kawasan kita pada hari ini. Dan lebih-lebih lagi pada kali ini, Pesta Ponggal ini menggunakan perkataan muafakat. Saya percaya bahawa tujuannya tidak lain tidak bukan ialah sebagai satu sumbangan masyarakat India terhadap usaha-usaha mewujudkan muafakat di kalangan semua kaum yang ada dalam negeri dan negara kita pada hari ini. Memang seperti yang banyak kali saya nyatakan, kita Malaysia dan Johor merupakan sebuah negara dan negeri yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dengan pelbagai warna kulit, dengan pelbagai bahasa, dengan pelbagai adat dan budaya, dengan pelbagai agamanya. Semua itu menggambarkan keadaan kita yang majmuk. Semua itu menggambarkan keadaan kita yang berwarna-warni. Dan memang kita mahu supaya keadaan ini dikekalkan. Perbezaan-perbezaan itu sewajarnya tidak mendatangkan masalah kepada kita. Perbezaan antara orang Melayu, orang Cina, orang India dan termasuklah orang Sabah, orang Sarawak, orang Iban, orang Bidayuh dan sebagainya, itu bukanlah satu masalah kepada kita sama ada peringkat negeri ataupun negara. Tetapi kepelbagaian itu, perbezaan itu sebenarnya merupakan kekuatan kepada kita. Dan sewajarnya kita perlu meraihkan perbezaan itu. Dan atas itulah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan telah menganjurkan Pesta Ponggal ini sebagai satu usaha meraihkan perbezaan dan dengan melibatkan kaum-kaum lain supaya bukan saja kaum lain tahu amalan dan budaya masyarakat India tetapi kaum lain boleh terimanya dan kaum-kaum lain boleh meraihkannya secara bersama. Dan inilah yang hendak kita buat menjadi asas perjalanan berterusan negeri dan negara kita. Kita tak mahu melakukan asimilisasi. Kita tak mahu dalam kita maju dan berjaya, kita hilang semua identiti.
Sebab itulah kerajaan benarkan. Kalau kita bandingkan zaman-zaman dahulu, susah. Susah nak terima. Susah nak terima kalau ada orang Melayu fashionnya tak mengikut cara orang Melayu, dia pakai fashion lain sikit saja dia akan dikritik. Nah, ingat dulu, satu menteri dia pakai baju Chong Sam, dia pakai baju apa? Tionghoa. Lepas tu dia kalah bertanding. Sekarang ni kita tengok orang Melayu ramai pakai Chong Sam, orang India pakai baju Melayu sebagainya. Dah tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita meraihkan perbezaan dan kepelbagaian. Jadi hari ini kita ada untuk bersama menjayakan Pesta Ponggol. Ia satu perayaan yang disambut secara tradisi oleh masyarakat India, bukan sahaja di Malaysia tetapi di India. Dan ia merupakan sambutan acara yang ketiga terbesar bagi masyarakat India dalam negara dan negeri kita selepas sambutan Deepavali dan Thai Puzam. Jadi selepas Deepavali, Thai Puzam, Ponggal. Dulu tak dengar ada sambutan Ponggal. Tak ada kan? Nah, sekarang ni. Nah, dulu setakat Deepavali, kemudian Thai Puzam. Dulu Johor pun Thai Puzam tak ada hari cuti kan? Nah, lepas tu bagi hari cuti. Nah, macam itu. Dia sedikit-sedikit. Bagaimana kita bangunkan negeri dan negara kita, bagaimana kita bangunkan perpaduan muafakat. Ponggal adalah acara yang ketiga disambut oleh masyarakat India yang terdapat dalam negeri dan juga negara kita. Dan tadi pengerusi penganjur mengatakan tujuan sambutan ini, yang mana masyarakat India di negara India, mereka sambutnya kerana negara itu negara yang banyak padi dan sebagainya. Ia menjadi satu hari disambut musim menuai. Menuai padi, menuai apa sahaja hasil. Dan kalau menurut kepercayaan penganut Hindu, Ponggal dalam bahasa Tamil bererti melimpah ruah. Itu sebabnya susu itu kita nyalakan dan kita boilnya supaya akhirnya susu yang dimasak itu dalam periuk tanah liat sengaja dibiarkan untuk melimpah ruah. Tujuannya, maknanya ialah supaya hidup seseorang itu dilimpahi dengan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan. Jadi apabila ada ini, itu bermakna masyarakat India di mana-mana saja yang mengamalkan tradisi menyambut Ponggal, maknanya dalam pemikiran mereka, dalam hati sanubari mereka, mereka mahu hidup mereka dilimpahi dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan, dengan keamanan. Mereka mahu itu banyak. Atas sebab itulah Pesta Ponggal itu tanda dan itu maknanya. Dan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, harus kita faham, memang itu pun hasrat kerajaan negeri Johor. Kita memang mahu supaya ekonomi negeri ini kita dapat bangunkan. Apabila ekonomi negeri dapat kita bangunkan, maka akan adanya kemakmuran. Tetapi itu bukannya matlamat kerajaan negeri semata-mata. Atas sebab itulah kerajaan negeri memperkenalkan gagasan Johor Berkemajuan. Situ ada tulis, Tim Johor Berkemajuan. Yang mana tak cukup ekonomi saja makmur, tetapi dalam keadaan ekonomi makmur, kita nak bangunkan kesejahteraan rakyat. Ponggal dia hendakkan supaya hidup ini dengan dilimpahi dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan.
Dan itu yang dibuat oleh kerajaan negeri. Gagasan Johor Berkemajuan yang mana ianya meletakkan kepada tiga perkara yang perlu berlaku secara seimbang. Satu, kemakmuran ekonomi. Kalau ekonomi tak makmur, sudah tentulah kita tak dapat sediakan pekerjaan, sudah tentulah kita tak dapat sediakan peluang berniaga, sudah tentulah anak-anak kita bila besar kena cari kerja tempat lain, ke Kuala Lumpur sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan. Tetapi pada masa yang sama, kita beri perhatian kepada soal kemajuan sosial, kedudukan sosial masyarakat. Kita perlu angkat keadaan kehidupan masyarakat supaya hidup dia sejahtera. Dan atas sebab itulah kita buat macam-macam. Kita ada yayasan Pasir Gudang, kita sentiasa beri bantuan, kita buka kelas-kelas tuition percuma termasuk untuk anak masyarakat India di rumah bangsa Tasik 64. Ada kelas tuition khusus dan sebagainya. Dan ada juga satu lagi yang di Mega Area, saya ingat, khusus untuk anak masyarakat India. Kita beri bantuan tambang bas subsidi, kita sediakan bas percuma, kita buat kedai ayam co-op untuk menawarkan barangan dengan harga yang berpatutan. Kita sediakan rumah mampu milik harga yang dikawal. Kita sediakan rumah di bawah skim sewa beli. Itu semua untuk pastikan kehidupan rakyat sejahtera. Dan tak cukup dengan itu, bagi masyarakat India, kita juga sediakan program inklusif. Tahun ini 2018, kerajaan negeri sediakan sebanyak RM8 juta untuk masyarakat India. Dan hari ini beberapa daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan akan diberi sumbangan bagi tujuan untuk menjayakan usaha membawa kesejahteraan kepada rakyat. Dan ini semua dilakukan kerana pendekatan kerajaan negeri dalam kita membangunkan negeri ini ialah supaya pembangunan kita bersifat inklusif, tak kira semua, tak kiralah apa saja kaum, tetapi pembangunan itu mestilah bersifat inklusif. Ia mesti seimbang, iaitu maknanya kalau ada rumah mahal, mesti ada rumah murah. Kalau ada yang berpendapatan tinggi, kita kena bantu yang berpendapatan rendah. Kita seimbang dan sebagainya. Dan pada akhirnya, apa pun yang nak dibuat, ia mesti membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Atas sebab itulah, kalau kita ada banyak-banyak dewan, kita menerima hakikat masyarakat India pun nak dewannya tersendiri. Atas sebab itulah di Pasir Gudang, kerajaan negeri, kita beri peruntukan RM1 juta untuk bina dewan itu. Tanah kita sudah dapat, iaitu tanah di Seri Alam. Tapi saya tahu RM1 juta tak cukup. Jadi kita akan bantu sampai kita dapat kutip satu jumlah yang cukup untuk kita bina dewan yang sesuai untuk masyarakat India. Jadi mana ada di tempat lain, ini semua kita buat kerana pendekatan yang kita lakukan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap kita akan terus tentukan keadaan ini dapat kita sama-sama jayakan. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini tidak lain tidak bukan ialah sebagai pengiktirafan kita kepada keberadaan ataupun adanya masyarakat India yang terdapat dalam negeri dan juga negara kita pada hari ini. Dan saya berharap masyarakat kita semua, termasuklah masyarakat India, akan sama-sama memainkan peranan untuk pastikan kehidupan kita ini semua kekal dalam keadaan harmoni,
dalam keadaan berpadu, dalam keadaan bermuafakat dan saling hormat menghormati. Apa yang berlaku tempoh hari apabila ada kuil dirobohkan, itu sesuatu yang sebenarnya amat malang. Dan kita pun tahu kuil itu terletak atas tanah individu. Tak banyak yang kerajaan boleh buat, lebih-lebih lagi kerana sudah ada keputusan mahkamah. Kalau ada balai raya ataupun surau masjid dibina secara haram atas tanah orang pun, kita tak boleh nak halang kalau tuan tanah ada perintah mahkamah. Kalau hari ini atas tanah tuan-tuan saya buat rumah saya, tentu tuan-tuan minta supaya rumah saya dirobohkan. Tetap samalah, kerana undang-undang akan melindungi tuan tanah. Kita negara demokrasi. Antara perkara yang paling ketara dalam sesebuah negara demokrasi ialah tanah milik individu adalah milikkan individu dan perlu dipelihara. Ini bukan negara komunis. Semua tanah ia bukan milik individu, ia milik kerajaan. Tak ada siapa boleh petikai. Kalau kerajaan tak, kalau satu hari pemimpin bangun tidur, dia kata dia mahu itu tanah, dia boleh ambil saja. Tak ada pampasan. Tapi di Malaysia, kita ni demokrasi. Kalau rakyat tidak ada rasa selamat atas tanah yang mereka miliki termasuk rumah, negara akan jadi huru-hara. Negara nanti ramai-ramai semua orang ceroboh mana-mana dan akan jadi kelam kabut. Jadi atas sebab itulah, dalam keadaan kerajaan tak boleh buat banyak, tetapi bukan kerajaan tidak sensitif dan tidak mengambil indah mengenai perkara itu. Atas sebab itu kerajaan tawarkan tanah. Patutnya kalau ada berlaku kes pencerobohan, biasanya kerajaan memang tak akan menawarkan apa-apa. Tapi dalam kes ini, kita tawarkan tanah supaya pihak berhala yang berhadapan dengan keadaan itu akan ada tempat ganti bagi membolehkan masyarakat India bebas untuk mengamalkan agama mereka. Nah, itu kerajaan negeri buat. Kita tak roboh-roboh gitu. Selalu kita tengok bila roboh warung ke apa, dia biar gitu saja. Yang ini kita memahami. Makanya lebih-lebih lagi dapat sokongan kuat daripada MIC bahagian. Jadi atas sebab itulah kita tawarkan, kerana memang pun kawasan itu adalah rizab bagi kuil, bagi penganut agama kita. Jadi saya berharap perkara ini kita faham. Kita tak ada politik kat sini. Yang berpolitik orang lain, orang luar yang tak tahu. Dia tak ada isu. Inilah peluang dia nak membawa cerita dan memberi gambaran persepsi yang buruk kepada kerajaan negeri Johor. Saya ingat dalam banyak-banyak kerajaan negeri banyak membantu masyarakat India yang ada. Dalam banyak-banyak. Boleh buat perbandingan. Tak ada niat. Sebab kita terima kehadiran sumbangan masyarakat India di negeri Johor. Dan kita faham, saya selalu dengan masyarakat India, kehadiran dalam majlis menerima jemputan untuk saya lebih memahami. Takkanlah dah faham-faham lepas tu tak buat sesuatu yang mendatangkan kesan yang tak baik. Jadi itu bukan orang kata ini kerajaan buat. Kerajaan bukan kerajaan yang lakukan perkara itu. Itu individu yang memiliki tanah tersebut. Kalau tuan-tuan pun ada tanah, orang ceroboh, apa tuan-tuan buat? Biarkan saja ke? Mesti tuan-tuan akan roboh kan? Begitulah juga. Tapi kerajaan, kita bagi tanah lain. Pergilah, duduklah, pindah. Tanah itu, kita akan bagi hak milik, itu jadi tanah milik. Dan lepas ini tak ada sesiapa boleh robohkan berhala tersebut kalau mereka bersetuju untuk berpindah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Kanan datang jauh-jauh.
ke Pasir Gudang kerana nak sama-sama menyampaikan program inklusif masyarakat India pada pagi yang berbahagia ini. Dan kepada semua, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pengerusi penaja, kepada pengerusi MIC bahagian dan kepada semua yang memberi penghormatan untuk saya turut hadir dalam majlis ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.